Ah, kenapa saya tutup nih mulut saya? Karena banyak orang yang bila disuguhkan mic, disampaikan, ini punya, ini ada acara nih, sok jadi MC. Ah, jangan saya gitu ya. Terus kalau nggak gini, misalnya ada sebuah presentasi di kantor. Terus kita diminta oleh atasan kita, presentasi dong. Wah, jangan saya deh. Atau jangan-jangan Anda business owner, Anda punya kesempatan untuk mempresentasikan bisnis Anda kepada calon konsumen ataupun calon distributor besar, calon partner besar, calon bisnis besar yang akan menyokong Anda, atau bahkan investor misalnya, terus Anda bilang, waduh, jangan gue deh, jangan aku deh, biar manajer aku aja deh. Aih, itu kesempatan. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. So, teman-teman sekalian, banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Kang, gimana caranya supaya percaya diri gitu ya? Kang, gimana caranya supaya saya bisa lebih pede lagi, nggak kelihatan nervous, nggak kelihatan takut di hadapan orang. Terus saya tanya, emang kenapa sih nggak percaya diri? Karena kan Kang, kalau bicara itu harus baik, sistematis, harus teratur. Ada lagi, Kang, karena kita kan kalau bicara itu kan harus ini ya, harus bisa menempatkan diri kita nanti, apalagi kalau ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Terus gimana caranya? Ya Allah, ya ampun. Nah, teman-teman sekalian, cara efektif untuk memunculkan percaya diri sebetulnya adalah satu, singkirkan persepsi. Singkirkan persepsi diri. Karena terkadang kita punya persepsi terhadap diri kita, ya. Aduh, aku takut terlihat bodoh. Itu kan ketakutan dari dalam diri ya, persepsi. Yang kedua, aduh, orang lain kan lebih hebat. Ketika kita berada di manapun, kapanpun, ketika kita menyampaikan komunikasi dan ada audiens, maka Anda sedang menghadapi audiens, bukan menghadapi orang yang hebat. Audiens pangkatnya sama. Audiens pangkatnya sama. Jadi gini, kalau misalnya kita berada di sebuah tempat isinya jenderal, ya jenderal itu audiens kita. Ya udah, pangkat mereka bukan jenderal lagi, tapi audiens. So, singkirkan persepsi negatif dan hadirkan kepercayaan diri. Tapi Kang, belum percaya diri juga. Sesungguhnya, percaya diri adalah perasaan. Coba diulang apa? Perasaan, ya itu. Percaya diri adalah perasaan, dan perasaan itu bisa ditumbuhkan. Nggak percaya? Nah, kalau di NLP disebutnya state. State itu bisa ditumbuhkan, ya. Saya belajar dari Make Better Solution programnya Dr. Aisyah Dahlan, namanya apa ya, The Power of Niat. Saya belajar dari NLP, saya juga belajar tentang bagaimana state, ya, state itu adalah memunculkan perasaan. Wah, munculkan. Kuncinya, motion create emotion. Setiap gerakan memunculkan emosi. Yuk. Saya mau bicara gini, coba bayangkan kebahagiaan. So let's see, bayangkan kebahagiaan, maka kita akan tersenyum. Bayangkan kebahagiaan. Kalau saya bilang, coba bayangkan kesedihan, maka Anda mungkin akan, muka Anda tidak akan tersenyum dan akan lebih tunduk. Atau kesedihan, turun ke bawah. Nggak ada tuh yang bahagia turun ke bawah, sedih naik ke atas, nggak ada. Motion create emotion. So move your body, bergeraklah. Kalau kata Rasulullah, bergeraklah supaya kita memunculkan state yang berbeda ataupun rasa yang berbeda. Masih ingat nggak sebuah hadis, kalau kita marah kita duduk ya berbaring gitu ya, kalau berbaring masih marah ya kita duduk, duduk masih marah ya kita berdiri, berdiri masih marah ya kita berwudu, berwudu masih marah ya kita sholat. Nah, sholat masih marah? Terlalu, kata Rahma Irama.
Masa sih udah bergerak masih marah? Berarti ada yang salah dalam diri kita. Intinya apa? Move, bergerak. Motion create emotion. Dalam public speaking diperlukan percaya diri. Gimana caranya Kang memunculkan? Ya munculin aja. Coba. Gini, duduk. Nah, duduk. Dan kita bilang, percaya diri. Rasakan. Percaya diri. Kerasa tuh. Udah munculin. Itu sama dengan relaxation technique-nya juga. Lalu kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lebih on. Jadi jangan sampai kita presentasi atau menyampaikan sesuatu tanpa kita siapkan terlebih dahulu. State ini bisa dimunculkan. Kalau ketemu istri, state-nya apa? Cinta. Rasakan dulu cintanya. Cinta. Baru kita ketemu istri. Assalamualaikum, yang. Insya Allah nggak akan ada pertengkaran. Kenapa? Karena state-nya disamakan dulu. Ketemu karyawan? Ketemu karyawan, tegas, berwibawa. Pasang state-nya. Pasang rasanya. Yuk, rasanya gerakan sedikit dan kita bilang berwibawa, bijaksana, tegas. Lalu kita ngomong sama karyawan. Yuk, gimana kerjaan hari ini? Tapi kita seringkali berbeda, salah menempatkan state. State kita masih di kantor, tapi kita gunakan untuk istri. Acak-acakan deh. State kita masih state-nya rapat, lalu kita gunakan untuk anak. Anak kita datang, papa, diem kamu. Papa lagi sibuk. Karena apa? State-nya masih state kantor. Nah, demikian pula public speaking. Memunculkan percaya diri adalah seperti halnya meng-on-kan sebuah mesin. On-kan mesin hati kita, mesin diri kita. Kita bilang, Bismillahirrahmanirrahim, percaya diri. Lalu muncul rasa percaya diri. Coba deh.